Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan diberi nikmat sehat dan dimudahkan dalam segala urusannya. Hari ini kita berkesempatan untuk mengunjungi di salah satu pasar yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Terletak dari ibu kota Kecamatan Butuh itu kurang lebih sekitar 8 km ya, menuju ke arah barat daya. Dan dari ibu kota Kabupaten Purworejo terletak sekitar berapa ya? Ya, sekitar 25 km kurang lebih seperti itu. Silahkan untuk dilihat suasananya dari pasar Sidomulyo. Enggak. Perabotan elemen masak ya DC. Nggih, pengen ningali mawon. Nggih. Pun sepen nggih. Kondur bu, pengen ngertos tekan mriki monggo. Ada bantuan po? Ya dokumentasi. Ya syukur-syukur makin nonton. Modal nopo? Tapi sayangnya pun bedi ngano bubar nih. Kan. Pun sami kondur nih. Telat lho. Mugi-mugi mawon. Mugi-mugi mawon, diusulaken. Pun badhe kondur, Mbak. Dereng nggih. Pengen mendokumentasikan mawon kegiatan pekan. Kiranya yang bisa kita sampaikan informasi tentang suasana pasar dari Sidomulyo ini cukup sekian. Banyak untuk kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Semoga tayangan ini bisa menggugah semangat bagi para pedagang supaya tetap semangat berjualan. Kemudian karena pasarnya baru di tahun baru juga, semoga besok lebih banyak pembelinya karena ini menurut informasi dari ibu-ibu ini agak sepi gitu katanya.
Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arrivederci, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Mereka pekerja tiap dinten awal-awal sih. Oh, enggak. Gara-gara niki corona niki. Oh. Pekene wong itu sebelah undi sih. Kelan SD. Oh. Pindah mriki malah sepen. Kados niku. Oh, nggih. Maturun Bu informasi niku.